Thomas Tuchel tantang Hakim Ziyech. Thomas Tuchel menantang Hakim Ziyech untuk mengeluarkan kemampuannya 100%. Thomas Tuchel yakin Hakim Ziyech akan jadi bintangnya Chelsea. Hakim Ziyech makin sulit menembus skuad utama Chelsea. Tak ayal, saingannya cukup banyak. Ada Callum Mason-Odoi, Christian Pulisic, Mason Mount, sampai Timo Werner. Bahkan Ross Barkley juga kerap dipasang di pos tersebut. Muncul rumor, Hakim Ziyech tidak kerasan di Chelsea. Akan tetapi, manajer Thomas Tuchel menampik kabar tersebut. Ziyech baru berjuang sembuh dari cedera bahu. Namun kini, dia dalam kondisi yang baik dan akan jadi pembeda di lapangan. Katanya, seperti dilansir dari situs resmi klub, "Saya bisa merasakannya, dia bahagia di sini." Lanjut Thomas Tuchel. Meski demikian, Thomas Tuchel belum terlalu puas dengan performa Hakim Ziyech. Dia meminta pemain yang berusia 28 tahun itu untuk mengeluarkan performa terbaiknya. Sekarang, dia memiliki pengaruh besar bola memulai laga dari bangku cadangan. Terang Thomas Tuchel. Namun kini, dia belum memberikan 100% kemampuan terbaiknya. Tapi saya tahu, dia selalu ambisius dan saya mempercayainya. Jelas Thomas Tuchel menambahkan. Hakim Ziyech baru mengemas 7 penampilan di Liga Inggris pada musim ini. Dirinya baru bikin 1 gol dan juga 1 assist. Menggila di Inggris, Chelsea siap tarik pulang Daniel Lampard. Penampilan konsisten yang ditunjukkan Conor Gallagher di Liga Inggris bersama klub peminjamnya Crystal Palace membuat Chelsea kemungkinan akan memanggilnya pulang. Gelandang 21 tahun itu dinilai sudah cukup mampu bersaing di tim senior The Blues. Laporan dari Sky Sport menyebutkan, jika pada jeda transfer musim dingin 2022 nanti, kepulangan Conor Gallagher akan diresmikan oleh Chelsea. Padahal, Crystal Palace punya kontrak dengan pemain Inggris itu hingga akhir Liga Inggris pada musim ini. Akan tetapi, kabar ini justru dibantah oleh Thomas Tuchel selaku bos Chelsea. Ia menganggap jika Gallagher sebaiknya terus bersama Palace dan tidak mengganggu ritme permainannya. "Kurasa sebaiknya kita tetap membiarkannya bahagia dan tidak merubah apapun. Tidak perlu buru-buru. Saya senang kalau sukses bersama Palace," beber Thomas Tuchel. Masih terlalu dini untuk membocorkan pada publik soal masa depan saat Kono saja belum bicara pada kami. Tunggu saja sampai musim panas, karena kini kami ingin melihatnya tampil bersama klubnya yang sekarang, tambah pelatih berpaspor Jerman tersebut. Dalam kontrak bersama Crystal Palace, Conor Gallagher baru bisa ditarik paksa oleh Chelsea apabila tak terlibat dalam minimal 50% pertandingan di Sehu Park. Nyatanya, midfielder setinggi 182 cm itu justru tak tergantikan untuk The Eagles. Conor Gallagher hanya absen di partai pembuka Liga Inggris melawan Chelsea dikarenakan larangan melawan klub induk. Setelahnya, ia salah jadi starter di 15 pekan dan sukses mengemas 6 gol plus 3 assist yang menjadikannya top skor dan kreator Palace. Patrick Vieira, manajer Palace, menyebutkan jika Conor Gallagher adalah pemain idaman setiap juru taktik. Ia bahkan menyebutkan sang wonderkid sebagai titisan Frank Lampard, legenda Chelsea dan juga Inggris. Determinasi Conor di lapangan membuatnya seperti Le Pelor. Namun kualitas penyelesaian akhirnya juga mirip Frank Lampard. Memiliki pemain sepertinya yang siap memberikan 100% tiap laga adalah impian tiap pelatih, ungkap Patrick Vieira. Ia selalu ingin berkembang setiap kali bermain. Kami tahu kualitasnya sebagai gelandang box to box. Mencetak gol adalah kelebihannya, namun etos kerja luar biasa dan senjata Conor yang sebenarnya, imbu mantan kapten Arsenal itu kemudian. Saat ini, Conor Gallagher bersama Crystal Palace duduk di peringkat ke-13 klasemen Liga Inggris. Pemain milik Chelsea itu sudah mencetak 6 gol dari 15 penampilan di Liga Inggris. We'll be right back.
Atletico Madrid masih terus pantau defender veteran Chelsea. Atletico Madrid dikabarkan masih menjadi salah satu tim yang mengincar servis defender bintang Chelsea, Cesar Azpilicueta. Pemain internasional Spanyol tersebut siap benggang dari Stamford setelah 10 tahun setelah kontraknya habis di musim panas tahun depan. Atletico Madrid dikabarkan masih berminat untuk mendapatkan servis defender Chelsea, Cesar Azpilicueta, yang kontraknya akan habis di musim panas mendatang. Pemain yang berusia 30 tahun tersebut semakin terpinggirkan di Stamford, hanya mencatatkan 2 penampilan dalam 8 pertandingan terakhir debut di Premier League. The Blues terkenal kejam dengan pemain veteran, dan dengan kehadiran Reece James sebagai bek kanan dan tim lain barat tersebut, nampaknya akan memperkuat jantung pertahanan mereka dalam waktu dekat, membuat Azpilicueta kemungkinan besar akan tersingkir. Seperti yang dilansir The Guardian, kembali ke negara asalnya menjadi pilihan utama bagi fullback berpengalaman tersebut. Dan Los Rojos Blancos menjadi salah satu tim yang mengincar servisnya selain Barcelona. Tim besutan Diego Simeone kabarnya membutuhkan tambahan bek kanan. Setelah Kieran harus absen selama beberapa pekan terakhir, dikarenakan cedera bahu, sehingga membuat Marcos Llorente yang dimainkan di posisi tersebut. Llorente memang mampu dimainkan di posisi tersebut, namun ia dianggap tampil lebih baik di lini tengah. Renan Lodi juga menjadi opsi. Akan tetapi dengan Kieran yang ingin kembali merumpun ke Premier League, tampaknya membuat Los Colchoneros ingin memperkuat kedalaman skuad di posisi tersebut.